Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video. Ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Bagaimana kita pakai kulit babi? Ha, hukumnya. Hukumnya pakai itu. Ha, maka kembali pada soal tadi. Yang makan babi. Bila sebut babi, najis babi. Najis babi itu najis apa? Najis daging saja ke semuanya? Semua seluruhnya. Semua tu najis. Sama ada dagingnya, tulangnya, lemaknya, kulitnya, bulunya. Asal kenyo rojak ke babi. Bulunya, nyo babi. Ah, rojak ke rojak, bulu lain tadi. Ha, tenyo ni penting juga bagi dia mengaji nyo rojak mana. Ah, babi dan bulu nyonya lembu. Ah, tak sah lah. Dia kena bulu nyonya babi. Ah, barulah supa semua tu lah itu. Ah, habis semuanya. Begitulah anjing. Ah, tu dia. Maka soal balik, bagaimana kita pakai kulit babi? Ah, hukumnya. Hukumnya pakai itu. Ah, maka bila masalah pakai, bukan masalahnya solat tak solat tu lain. Ha, tak ada nak tanya betul sah tak sah tu. Nak tanya betul pakai kulit babi. Dijadikan apa dia, selipar kau, kasut kau, katakanlah. Eh, apa saja. Maka kita kembali pada makna najis. Bila tahu dah najis, anjing dan babi ni maksudnya dia kata najis ketika hidupnya dan juga najis ketika suci. Dia segala juzuknya. Kan? Apabila begitu, apa makna najis? Ma harumatana wuluhu bila hajatin ay syar'iyyah. Barang yang haram oleh mencapainya dengan tidak ada hajat, ia diizinkan pada syarak. Itu bahan najis. Ha, tak sah ke kata anjing babi? Kita kata gapoh najis di kita. Ha, masalah air kecil kita. Ha, air besar. Najis. Boleh kita nak main? Dah kita ni. Kodoh hajat, apakah kena main? Apa kata? Jadi dia kata, hai jangan, haji haram, eh hak aku sendiri. Tak boleh, hak aku tak boleh. Ha, tu ma haruma tanawuluhu. Malaikah kena hajat. Kalau nak hajat, doktor kata, bila mu buang najis, bubuh ke dalam bekas untuk main nak periksakan penyakitmu tu, nak tengok di najis ni. Ha, itu kerana hajat. Bolehlah bawa stokok pergi. Bila nak cek tengok apa penyakit apa. Itu yang panggil hajat syar'iyah. Ha, tengok syarat ni, Masya Allah, Masya Allah. Nah. Ha, semata-mata nak main tak ada hajat tak boleh. Sebab tu lah panggil pakar ilmu kepala tahiyat dari zaman dulu kan. Tak mandi. Haa, bila dia qadha hajat, dia ambil mula-mula keluar tu panggil kepala hajat. Kepala tahiyat panggil dah. Haa, kalau santan, kepala santan. Ambil tu lama untuk jadikan macam-macam lah. Itu haram. Haa, sebab apa? Hak najis-najis. Ma haruma tanawuluhu bila hajatin ay syar'iyah. Maka kulit babi tadi najis bukan? Sama ada ketika sucinya, juga ketika apa ni, ketika hidup dan mati. Maka kita nak pakai dia dengan tak ada hajat syar'iyah, maka tak boleh. Tapi kalau hajat syar'iyah darurah, tak sah ke pakai, makan pun boleh. Ha. Ha, tengok tu. Ha, innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu pada Allah haram. Kemudian di istisna, famanittur ghaira baghin wa la adin fala isma alaih. Ha, sahabat tu berhukumnya bila darurah, ha, boleh kita makan daging babi buat sementara. Ha, tengok agama ni ajar kita, oh, jelas dia ajar. Jelas seandainya begini jawabnya begini, andainya begitu jawab. Bukan satu masalah bang sudah ngasa, tidak. Sebab bina, jangan mudah begitu. Islam dia pergi halu jika begini andainya begini. Ha, itu. Nah. Maka juzuk. Maka sama. Lagi juzuk binatang yang halal dimakan. Juzuk dia tu pulang kepada bangkai. Maka juzuk babi. Maka hidup, masa hidup dia najis. Mati dia najis. Pas segala juzuk dia, semua najis. Binatang yang halal dimakan. Apa juzuk dia, hukum seperti bangkai. Juzuk dia hukum seperti bangkai. Kecuali bulu. Nah, macam mana? Juzuk dia seperti bangkai? Masalah. Kalau ikan. Bakar dia ada dalam apa hukum bakar ikan? Halal dimakan. Suci hukumnya. Ha, maka kalau kita ambil juzuk dia. Tak apa. Belut.
Kita nampak belut. Kita ambil parang. Wah. Kepala lari berat. Boleh ikut ya. Tak ada ayah. Alik goreng. Sebab? Bangkai dia suci. Ikan demikian lah. Takir mix kerak. Ikan besar. Takir mix kerak. Ha, goreng. Yang lagi berat. Hidup belur. Belur tu belur. Mana kerak. Ha, boleh. Tapi kalau lembu. Ayam umpamanya. Ha, kita nak marah lembu ni. Makan tanaman kita. Kita kerak batu ekor. Buat sup batu ekor. Boleh tak? Lembu tu tak semelah. Tapi kerak batu ekor. Tak boleh. Sebab? Juzuk bagi binatang itu. Hukum seperti bangkainya. Kalau bangkai itu suci, juzuk dia suci. Kalau bangkai itu najis, juzuk dia tu najis. Maka batang ekor kita kerak di lembu, lembu tak semelas sayang. Ha, kita kerak batang ekor. Tak boleh nak waksu. Itu dia panggil, faham? Ha, ini kaedah yang diberi oleh ulama ni. Masya Allah, ia hurai di atas hadis ayat tu. Tu ulama sebagai warasatul anbiya. Maka kita orang belajar turun belakang ni, dia ambil pada turah dia tu. Saka turun menurun. Tak sesat kita. Masalah hadis kata, aku tinggal pada kamu dua perkara, kitab dan hadis. Kamu tak akan sesat sampai bila selama memegang dengan kedua. Kalau kita nak pegang, nak ambil sendiri, kita tak pandai. Ada ulama sebagai wasitah antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila tersebut ulama, rahimahumullah ta'ala, radiyallahu ta'ala anhu. Itu sepatutnya. Jangan ulama, orang macam kita. Ya, tak ada siapa orang kata tu, orang semua. Ha, tapi mereka itu Allah ta'ala beri kelebihan pada mereka. Sebagai jadi wasitah antara Nabi dengan kita umatnya. Itulah. Baiklah, kita sama-sama telah pun mendengar Baba Ismail sepanjang menerangkan hukum kenajisan kulit khinzir ataupun kulit babi. Ya. Menariknya, di hujung video tu Baba Ismail menerangkan kepentingan merujuk pada ulama. Ulama ini menghubungkan antara kita dengan hadis Nabi. Tapi tak pula disebut nama ulama itu. Dan bila disebut hadis, tak pula dibacakan apa-apa hadis. Padahal dalam hal ini, ada sebuah hadis yang patut menjadi rujukan. Tapi tak apa, saya akan bacakan hadis yang saya masukkan itu ya. Sebelum itu, para penonton yang dirahmati Allah, saya react kepada isu ini atau saya membawa isu ini bukan untuk menganjurkan penggunaan produk daripada kulit khinzir. Bukan nak menganjurkan, tetapi sekadar nak menerangkan bahawa ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Ada keluasan hukum fiqah dalam hal ini. Ya. Sebab kadang kita ni hanya belajar satu pendapat, kena pula ustaz pun mengajar satu pendapat. Macam sebelum ni saya telah react kepada Ustaz Azhar Idrus yang seperti menerangkan hanya ada satu pendapat. Dan video yang baru kita tonton pun, Baba Ismail sepanjang pun seperti menjelaskan hanya ada satu pendapat saja. Padahal di sana ada keluasan, ada perbezaan pendapat. Yang mana apabila kita perlu, bukannya darurat, tapi ada keperluan. Okey, maka di sana ada option ataupun ada pilihan bagi kita. Sebagai contoh, katakanlah seseorang itu dia berminat nak beli satu jaket yang dibuat daripada kulit yang dia order secara online. Sekali bila dapat jaket tu, tengok-tengok, diperbuat daripada kulit khinzir. Apa nak buat sekarang ni? Kan? Ataupun ada orang menghadiahkannya. Ada orang yang menghadiahkan. Sebagai contoh, saya sendiri lama dulu, tak silap saya tahun 96-97. Disember 96 hingga Januari 97, saya membuat training di Boeing Training Center di Seattle, US. Okay? Dan setelah habis training tersebut, yang ini untuk memandu pesawat Boeing 777, ya, Boeing 777, kami, para juruterbang yang mengikuti latihan tersebut, dihadiahkan hadiah sagu hati pada Boeing, set orang panggil apa, manicure yang dia buat dari kulit kecil saja. Dalam tu ada ketip kuku, ada gunting, ada untuk nak licinkan kuku apa semua tu lah. Entah kenapa dia bagi kepada kami yang semua lelaki ni, tak tahulah kan. So bekas ni tu dia boleh buka, ada zip. So bekas tu bila bilik, ini macam kulit khinzir kan. Jadi dapat benda tu. Tapi kulit khinzir tak maulah. Jadi kita ambil barang dalam tu. Yang bekasnya simpan tu biar saja dekat hotel. Okay? Jadi ketip kuku tu memang sangat bagus sampai sekarang. Itu tahun 97, sampai sekarang saya masih ada menggunakannya lagi. Okay? Kualiti yang sangat bagus. Jadi dapat
Tak nak pakai, letak tepi, tinggal kat hotel. Mungkin housekeeping ke apa nanti nak ambil ke apa, terpulang lah. Tapi itu kulit khinzir tu. Okay, ada apa, tiga titik ada kulit khinzir tu. Tapi saya dan sahabat-sahabat lain tidaklah nak pergi sertu tangan ke apa ke, sebab kami tahu ada keluasan pandangan dalam hal ini. Cuma kami tak adalah suka nak pakai. Jadi bekasnya tu, kita letak tepi, tinggalkan, kita ambil peralatannya saja. Dan ketip kuku tu lah yang masih ada. Okay? Jadi ini contoh, mungkin kita terbeli barangan, produk yang diperbuat daripada kulit khinzir ataupun mendapat hadiah. Handbag ke, kasut ke, glove ke. Ada kawan saya juga nak pergi lancung ke tempat sejuk, winter. Order glove online. Sekali dapat glove tu, tengok-tengok dia perbuat daripada kulit khinzir. Dah nak pergi cuti dah ni. Dah nak flight dah ni ke tempat yang sejuk tu. Nak cari glove yang lain tak sempat pula. Jadi dia tahu ada keluasan, maka dia pun menggunakannya. Jadi di sini bukannya isu darurat ke apa. Tapi kalau ada keperluannya tu, bolehlah kita menggunakan dan kita boleh mengambil keluasan pandangan yang ada dalam hal ini. Ya. Jadi sekali lagi saya terangkan, saya tegaskan. Bila saya bincang isu ini, bukan untuk menganjurkan, bukannya nak promote produk-produk yang diperbuat daripada kulit khinzir, tetapi sekadar nak menerangkan bahawa di sana ada pendapat yang boleh membolehkan penggunaannya, dan pendapat ini bukanlah kita kata guna ketika darurat, tetapi ada option lain. Dan yang lebih pentingnya, ini bukanlah pendapat Wahabi. Okey, sebab bila bincang isu ni, timbullah suara-suara, tengok tu Wahabi suka pula dengan kulit khinzir apa semua tu. Bukannya suka, tapi sekadar menerangkan adanya pandangan yang membolehkannya, ya. Dan di sini juga penting tentang siapa kita mengambil ilmu. Yang ini hendaklah kita mengambil ilmu daripada orang yang menguasai perbezaan pendapat. Okey, sebab kadang kita tak tahu di situ ada beza pendapat. Kita hanya tahu satu pendapat. Bila dengar pendapat lainnya, terus tuduh Wahabi. Terus membuat sindiran. Kalau macam tu, ambil kulit khinzir buat jadi kopiah, kan? Padahal para ulama yang telah membincangkan tentang perkara ini, dan mereka tidaklah pula membincangkan menggunakan kulit khinzir sebagai kopiah lah apa semua tu, kan? Jadi seperti menyindir pula para ulama yang membicarakan tentang perkara ini, ya. Okey, baik. Tentang khilaf ni, saya maklum juga. Bila kita bincang tentang kulit khinzir ni, ada suara-suara yang berkata, doa kunut subuh tak boleh, tapi kulit khinzir boleh. Nak berzikir ramai-ramai selepas solat fardu tak boleh, tapi kulit khinzir boleh. Ini yang saya maksudkan, tidak menguasai perbezaan pendapat secara halus, secara teliti. Ya. Tentang perkara itu, saya akan ulas di hujung video tu. Saya akan ulas di hujung video ini nanti. Kita fokus tentang hukum penggunaan khinzir dulu. Baik. Tadi Baba Ismail menerangkannya tanpa menyebut siapa nama ulama, tanpa menyebut perbezaan pendapat. Jadi sini saya akan nukilkan daripada kitab Sunan At-Tirmizi. Kitab hadis Sunan At-Tirmizi. Okey. Apakah hal pula pergi nukil daripada kitab hadis padahal kita sedang bincang hukum fiqah? Okey. Keistimewaan kitab Sunan At-Tirmizi ialah Imam Abu Isa At-Tirmizi yang wafat tahun 279 Hijrah. Apabila beliau mengemuka mengemukakan sesuatu hadis, kerap kali beliau akan menerangkan juga pendapat para imam, para tokoh pada zaman beliau tentang hadis tersebut. Kalau ia dalam bab akidah, beliau akan menerangkan i'tiqad ataupun akidah para imam salafus soleh tentang hadis itu. Dan kalau dalam hal fiqah, beliau juga akan menerangkan pendapat para imam zaman salafus soleh tentang hadis tersebut. Dan apabila Imam At-Tirmizi ini wafat tahun 279 Hijrah, berarti pandangan-pandangan yang beliau nukil adalah daripada para imam, generasi salafus soleh, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Okey, jadi ini adalah sesuatu yang penting supaya kita dapat tahu pandangan generasi salafus soleh terhadap hadis, sesuatu hadis itu, ya. Baik, jadi di sini saya akan tunjukkan. Okey, saya akan tunjukkan daripada kitab Sunan At-Tirmizi. Alright, edisi Maktabah Syamilah. Okey, ke atas ni dapat lihat tajuknya Sunan At-Tirmizi, edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir dan rakan-rakannya. Hadis nombor 1728. Okey, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin
dubi roh faqad tahura. Apa saja kulit yang disamak, maka ia adalah suci, tahura. Okey, ayyuma, apa saja kulit? Apa saja kulit yang disamak, maksudnya disamak di sini, dibuang dagingnya, dibuang lemaknya, dibuang darahnya. Sebab dalam video saya sebelum ini, ketika saya react isu ini dan react kepada Ustaz Azhar Idrus, di ruangan komen ada yang tanya macam mana kalau dah beli kasut ke, handbag ke, jaket, kita nak tahu dah disamak ke belum. Okey, kalau belum samak, kulit tu akan berbau lah sebab dagingnya masih ada, sisa-sisa daging masih ada, sisa-sisa lemak masih ada dan macam-macam lain. Bila produk yang kita beli atau dapat itu tak ada bau busuk apa semua tu, berarti itu telah pun disamak. Okey, baik. Jadi apa saja kulit yang telah disamak, faqad tahura, maka ia adalah suci. Okey. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam At-Tirmizi, haza hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih darjatnya. Wal amalu ala haza inda aksari ahli ilmi. Dan telah beramal atas hadis ini di sisi kebanyakan, aksari, kebanyakan ahli ilmu. Jadi kebanyakan ahli ilmu ni, kita sebut ulama' lah. Ulama' ni plural kepada ahli ilmu ya. Diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu. Yang ini, para imam, para ahli ilmu, para ulama' pada zaman salafus soleh, mereka mengamalkan hadis ni. Apa saja kulit yang dibersihkan, yang disamak, maka ia adalah suci. Okay, qalu, mereka berkata, fi juludil maitati, tentang kulit haiwan yang telah mati, iza dubirat faqad tahurat, apabila ia telah disamak, maka ia telah bersih. Qala asy-Syafi'iyyu, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ayyuma ihabi maitatin dubirah faqad tahura illa al-kalba wal-khinzir. Berkata Imam Asy-Syafi'i, apa saja kulit haiwan mati yang disamak, maka ia suci kecuali anjing dan juga khinzir. Ini kita maklumlah sebab dalam mazhab Asy-Syafi'i memang kulit bagi anjing dan juga khinzir, meskipun disamak dibersihkan, tetap juga tidak suci ya. Wahtajjah bihazal hadisi, dan beliau yang ini Imam Syafi'i berhujah dengan hadis ni. Maksudnya apa? Imam Syafi'i maklum tentang hadis ni, tetapi bagi beliau ada pengecualian. Yang ini semua haiwan kulitnya adalah suci apabila telah disamak, kecuali anjing dan juga khinzir. Ini mazhab Asy-Syafi'i, dan kita pun maklumlah memang ini yang kita belajar dari dulu, bahawa anjing dan khinzir ni kulitnya pun adalah tetap juga najis. Okay, tapi ingat, ini pandangan Imam Asy-Syafi'i saja. Ha, okey. Seterusnya, waqala ba'du ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, dan berkata sebahagian ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka, innahum karihu, sesungguhnya mereka ini membenci, okey, ataupun memakruhkan juludas sibai, kulit haiwan buas yang bertaring, yang berkuku, okey, wa in dubira, meskipun telah disamak. Wahuwa qawlu Abdullah bin Al-Mubarak wa Ahmad bin Hanbal di sini ya, wa Ishaq, yang ini Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah, ataupun cara sebut lain Rahawih, okay? Wal Humaidi wa Shaddadu fi lubsiha wa salati fiha, okay? Dan okay, asalnya mereka mendapat makruh, tetapi mereka lebih tegas untuk tidak menyukainya apabila dijadikan pakaian untuk dipakai ketika solat. Ha, okay, lebih tegas. Tapi ingat ya, mereka tidak mengharamkannya. Kenapa mereka tidak mengharamkannya? Sebab mereka maklum Nabi SAW bersabda, apa saja kulit yang disamak, maka ia adalah suci. Mereka maklum hadis tu. Jadi mereka sekadar tidak suka, sekadar memakruhkannya, dan mereka wasyaddadu, lebih tegas lagi untuk tidak menyukainya apabila dijadikan pakaian dan disolat dalam pakaian yang dibuat, maknanya jaket yang diperbuat daripada kulit khinzir lah sebagai contoh ya. Okey. Kemudian kita di sini qala Ishaq bin Ibrahim. Ini tadi saya sebutkan Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah ataupun Rahawih, yang wafat tahun 238 Hijrah. Ini kita sedang bincang para ulama ni tau. Okay, kita ataupun macam saya kata, saya tak suka dengar orang sebut ulama.
Tanya ulama' mana tu? Okey? Jadi ini ulama' para imam daripada kalangan generasi salafus soleh. Dan sebahagiannya saya sebut sekali tarikh wafatnya. Seperti Ishaq bin Ibrahim ni wafat 238 Hijrah. Innama ma'na qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubira faqad tahura jildu ma yu'kalu lahmuhu. Okay? Jadi berkata Ishaq bin Ibrahim, sesungguhnya makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja kulit yang disamak maka suci, ia tidak lain merujuk kepada kulit apa yang dimakan dagingnya, apa kulit haiwan yang dimakan dagingnya. Okey, hakaza fassarahu, dan ini ditafsirkan ataupun dijelaskan An-Nadhr bin Shumail. An-Nadhr bin Shumail ni siapa pula? Beliau ini ialah seorang ahli bahasa, ahli lughah. Okey, yang wafat tahun 203 Hijrah. Okey, wa qala Ishaq, yani Ishaq bin Ibrahim, qala An-Nadhr bin Shumail, innama yuqalu al-ihabu lijuldi ma yu'kalu lahmuhu. Sesungguhnya dikatakan al-ibahu, al-ihabu, tidak lain merujuk kepada kulit yang mana apa yang dimakan dagingnya. Alright? Sebab yang ini ni kalau kita rujuk hadis Nabi SAW, kita naik balik ke hadis tersebut. Okay, baginda bersabda, ihabin kan? Jadi ihabin ni mengikut ahli bahasa, yakni An-Nadhr bin Shumail, perkataan ini tidak lain merujuk kepada kulit dari apa, kulit apa yang dimakan dagingnya, okey, haiwan yang dimakan dagingnya. Jadi tidaklah merujuk kepada khinzir dan juga anjing sebab tidak dimakan dagingnya. Demikian juga ya, apabila dikatakan mereka tidak suka, memakruhkan kulit daripada binatang buas, itu termasuklah juga anjing dan juga khinzir. Okey, jadi di sini kita dapat lihat adanya beberapa pendapat yang dapat saya ringkaskan. Okey, pendapat yang pertama, kita naik atas balik. Okey, wal amalu ala hadza inda aksari ahli ilmi qalu fi juludil maitati iza dubirat faqad tahura. Pendapat pertama ya. Ini pendapat jumhur bahawa apa saja kulit yang disamak, termasuklah dalam apa saja di sini, ialah kulit anjing dan khinzir, maka ia adalah suci. Pendapat yang kedua, qala asy-Syafi'iyyu ayyuma ihabi maitatin dubira faqad tahura illa al-kalbah wal-khinzir. Okey, apa saja, okay, pendapat yang kedua, apa saja kulit mayat ataupun binatang mati yang disamak, maka ia suci kecuali anjing dan khinzir. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, okey, wa qala ba'du ahli ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim innahum karihu, sesungguhnya mereka membenci, sesungguhnya mereka memakruhkan juludas sibai, okey, kulit haiwan buas. Alright, wa in dubira, meskipun disamak. Okey, jadi ini pendapat yang ketiga, kulit binatang buas dimakruhkan. Okey, dan mereka lebih tegas lagi untuk tidak menyukainya apabila dijadikan pakaian dalam solat. Okey, dan pendapat yang keempat, berkata Ishaq bin Ibrahim, innama ma'ana qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubira faqad tahura jildu ma yu'kalu lahmuhu. Dan ini beliau ambil daripada pendapat seorang ahli bahasa yang bernama An-Nadhr bin Shumail. Jadi ini pendapat yang keempat, bahawa apabila dikatakan apa saja kulit yang disamak maka ia suci, ia merujuk kepada kulit haiwan yang halal, yang boleh kita makan dagingnya. Okey, jadi ada empat pendapat. Okey, di antara empat pendapat ni, kita di Malaysia mazhab Syafi'i. Nak ikut pandangan Imam Asy-Syafi'i, boleh saja. Okey, boleh sahaja. Alright, qala asy-Syafi'iyyu, boleh saja. Tapi yang saya nak tunjukkan di sini, sejak zaman salafus soleh lagi, sudah ada khilafnya, sudah ada beza pendapatnya. Okey, jadi macam saya katakan tadi, kalau kita baca di sini ada empat pendapat. Salah satu daripadanya, pendapat Imam Syafi'i yang mengecualikan daripada hadis itu kulit daripada anjing dan juga khinzir. Tapi ada pendapat lain yang membolehkannya, pendapat lain yang memakruhkannya.
pendapat lain yang kata itu hanya merujuk kepada haiwan yang boleh dimakan dagingnya. Okey, jadi sekali lagi saya tekankan, bukan saya nak menganjurkan penggunaan kulit khinzir, tetapi hendak menerangkan adanya perbezaan pendapat dalam hal ini, dan pendapat-pendapat yang saya nukil ini dikemukakan oleh Imam Abu Isa Al-Tirmizi yang wafat tahun 279 Hijrah. Okey, ini bukan pendapat Wahabi. Sebab bila kita sebutnya, Wahabi lah tu. Padahal ini sejak zaman Salafus Soleh lagi sudah ada khilafnya, ya. Jadi bila kita dengar orang tuduh-tuduh Wahabi ini, nampak sangat mereka tu sendiri sebenarnya tidak menguasai perbezaan pendapat, lalu mudah, sangat ringan di mulut mereka membuat tuduhan-tuduhan Wahabi ataupun memperlecehkan. Kalau macam tu, apa nak kata, kulit tu boleh buat kopiah, letak ke kepala kan. Jadi dia sedang mempersindirkan para ulama yang sekadar berkata makruh ke, sekadar yang kata apa, wal amalu ala hadza inda aksari ahli ilmi, sedang menyindir kebanyakan ahli ilmu zaman salafus soleh ni ke, kan, macam mana tu kan. Okey, baik, jadi ini yang saya nak kongsikan daripada Sunan At-Tirmizi. Okey, tadi saya janji nak ulas sedikit tentang mereka yang kata kan kulit khinzir boleh tapi kunut subuh tak boleh, ataupun zikir beramai-ramai selepas solat fardu tak boleh. Ini satu contoh mereka yang tidak menguasai perbezaan pendapat tentang kunut subuh. Ini ada khilaf yang muktabar sejak zaman salafus soleh lagi. Ada yang berkata disunatkan, ada yang berkata tidak disunatkan. Bagi sesiapa yang berkata tak disunatkan, bila dia menjadi makmum kepada imam yang membaca, dia tetap membaca. Bagi sesiapa yang berkata disunatkan, apabila dia menjadi makmum kepada imam yang tidak membaca, maka dia pun tidak membaca. Sebagai contoh, saya sendiri apabila saya mengkaji isu kunut subuh ini, saya cenderung kepada pendapat bahawa yang lebih kuat ialah tidak ada kunut subuh ni. Hadis-hadis yang ada itu diperbincangkan darjat kesohihannya, dan kalau sohih pun ia merujuk pada kunut nazilah dan bukannya kunut subuh. Sebab tu kalau kita lihat lafaz kunut subuh tu, sebenarnya diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Hasan untuk dibaca dalam solat witir, bukannya kunut subuh. Okey, bukannya solat subuh. Okey, tak apa. Tapi saya di Selangor, bila saya solat subuh di masjid di surau, imam akan membaca doa kunut, maka saya pun ikut sama membaca. Okey, meskipun saya berpandangan tidak baca, tetapi bila imam baca, saya pun baca. Okey, baik. Di sini akan ada yang berkata tu negeri ke atas tu, dia melarang imam dia membaca kunut subuh. Ha, okey. Kita kena adil apabila hendak mengkritik. Bila kita kata negeri Perlis melarang para imamnya, para imam rasmilah di masjid dan surau daripada membaca kunut subuh, kita juga mesti tahu bahawa di negeri-negeri lain, imam-imam rasmi, kita bincang imam rasmi ya, bukan imamnya sendiri-sendiri tu, imam rasmi pula mesti baca kunut subuh. Kalau di negeri lain selain Perlis, imam itu sengaja tidak mahu baca kunut subuh, bukan dia terlupa tapi sengaja, dan kemudian dilaporkan kepada pihak Jabatan Agama Negeri, pasti akan diambil tindakan disiplin. Okey, jadi sama saja. Jangan kita nak kritik Perlis. Kita nak kritik Perlis sebagai kononnya melarang imamnya membaca kunut subuh. Kalau baca juga nanti diambil tindakan disiplin. Itu bagi Perlis, itu pandangan rasmi mereka. Bagi negeri-negeri lain sama juga. Imam-imam rasmi yang ditugaskan di masjid di surau diwajibkan mesti baca kunut subuh, walaupun hukum asalnya ialah okey. Dan kalau imam-imam di negeri-negeri lain selain Perlis sengaja, bukan terlupa ya, sengaja tidak mahu membaca kunut subuh lalu dilaporkan, maka mereka juga akan diambil tindakan disiplin ke atas mereka, ya. Jadi kita perlu bersikap adil, jangan nak kritik Perlis saja, tetapi negeri-negeri lain kita tutup sebelah mata ke apa, ya. Okay. Jadi bezakan antara imam rasmi dengan imam yang sendiri-sendiri. Katakan sekumpulan orang bermusafir masuk ke negeri Perlis, lalu mereka nak solat sama-sama mereka di, katakan mereka camping lah, berkemah di mana-mana ke tempat yang sesuai untuk berkemah, kemudian mereka nak solat sama-sama, dan di kalangan mereka imam itu hendak membaca kunut subuh, dibolehkan saja. Tak ada kemudian pergi report, kemudian pihak-pihak berwajib di Perlis pergi cari dia orang ke, pergi kena tindakan disiplin, tak. Okey, itu kita kena ingat prosedur rasmi kepada imam-imam yang rasmi yang dilantik oleh
Jawatan Agama Negeri di Masjid Surau dengan imam sesama kita sendiri. Okey, sama juga kalau ada orang yang datang ke katakan ke Selangor, mereka camping dan mereka solat subuh sesama mereka. Lalu tidak mahu membaca solat subuh. Tidak mahu membaca kunut dalam solat subuh. Maka dibolehkan saja bila dilaporkan kepada pihak jawatan agama ke majlis agama ke tidaklah diambil tindakan. Diambil tindakan kalau imam rasmi yang sengaja tidak mahu membaca kunut subuh. Okay? Jadi sekali lagi, kita kena bersikap adil dalam mengkritik. Jangan pula mengkritik lebih-lebih apa yang tidak dikatakan oleh orang itu. Contoh lain apa tu? Zikir selepas solat fardu beramai-ramai ataupun kuat kan? Siapa yang kata bidah? Boleh rujuk buku saya sendiri, Zikir selepas solat fardu antara sunnah dan bidah. Ada saya letak di situ boleh. Ada saya jelaskan pendapat ulama yang kata boleh seperti Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijrah, seperti Imam Ibnu Taimiyah yang dikatakan sesat tu 728 Hijrah, mereka berkata boleh. Yang penting tidak mengganggu makmum masbuk. Sebab kena ingat zaman dulu apabila para ulama membolehkan zikir secara kuat, secara jahar, zikir itu dilakukan tanpa ada mikrofon depan mulut. Jadi meskipun imam tu berzikir secara kuat, makmum pun ikut secara kuat, ia sampai tidaklah sampai mengganggu makmum yang masih solat di belakang, makmum masbuk. Apa yang berlaku sekarang ini ialah imam sekarang kan kita dia orang pakai yang jenis kat mulut tu. So bila dia orang berzikir pun dia menjadi kuat dengan kekuatan yang tinggi sehingga mengganggu makmum masbuk. Okey. Soalan yang biasa saya dapat daripada orang yang saya tak tahulah sama ada IQ dia orang rendah ke ataupun dia orang jujur, memang tak tahu. Dia orang kata kalau solat semua dah habis, ada kuliah maghrib. Lalu kemudian ada orang yang lambat sampai nak solat maghrib di surau tu, di masjid tu. Macam mana terganggu pula dengan kuliah? Kalau di tempat saya, kuliah tu sebab amplifier, dia boleh adjust tau. Luar, dalam, menara. Dia punya switch tu ada tiga. Dalam dewan, dan dewan tu pula lazimnya berhawa dingin. Luar dewan, okay, yang dikeliling masjid tu. Satu lagi menara. Menara tu untuk azan sahaja. Okay, amplifier yang untuk dewan utama dan luar untuk solat jemaah. Kemudian kalau kuliah, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah zuhur, amplifier tu on yang dalam dewan utama saja. Sehingga sesiapa yang sampai lewat, dia nak solat maghrib, kalau kena kes ni, dia boleh solat dalam masjid juga tapi di luar, bukannya di dalam dewan. Sehingga dengan itu, dia tidaklah terganggu. Dengarlah sikit-sikit, tapi tidaklah terganggu. Okay? Jadi kebanyakan masjid, surau di yang saya tengoklah, memang ada tiga switch untuk amplifiernya tu. Dewan utama di dalam, dewan yang di luar, dan menara. Menara tu untuk azan. Okay? Dewan dalam dan luar untuk solat. Dewan dalam sahaja untuk kuliah. Okay? Jadi yang bertanya tu saya tak tahulah sama ada dia ni. Okay, tak apa. Baik. Jadi ini saya nak kata, orang yang mempersoalkan perkara ni sama ada dia betul-betul tak tahu atau sengaja nak memperlekehkan perbincangan ni. Sebab ini sebenarnya perbincangan agama. Sama ada mereka nak sengaja nak memperlekehkannya, sengaja nak menyindir ke, ataupun memang diri mereka sendiri jenis yang kurang bijak kan. Tak tahulah. Tapi, okey, jadi itulah sedikit penjelasan saya. Poin penting, ada khilaf. Khilaf ini sejak zaman salafus soleh lagi. Ia bukan pandangan Wahabi. Ia bukan pandangan yang apa, tak ada kerja lain ke? Khinzir, boleh khinzir pun nak pakai ke? Sebab memang ada pandangan sedemikiannya. Bukan nak menganjurkan, tapi supaya kita dapat luaskan wawasan. Dan penting bila kita nak belajar agama ni, belajarlah. Daripada orang selalu tegur saya tak berguru kan? Kalau apa guna saya nak berguru dengan guru yang tidak pun menguasai perbezaan pendapat? Guru yang tak tahu pun nak baca Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi ni jelas-jelas menerangkan khilaf dalam hal ini. Dalam sebelum ni pun Maulana Farazi pun menerangkan daripada kitab Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi sendiri. Imam An-Nawawi tokoh dalam mazhab Syafi'i. 7 pendapat tentang penggunaan kulit. Kulit-kulit haiwan ni kan, khinzir apa semua, sampai 7 pendapat. Okay, jadi bila ustaz-ustaz kita ni mampu hanya ajar satu pendapat saja, buat apa saya nak berguru dengan mereka? Buat apa saya nak ikut mereka kan? So, kalau anda nak membataskan diri, menyempitkan diri dengan guru yang seperti itu, dipersilakan. Tapi janganlah paksa orang lain. Kami nak guru yang ada wawasan yang luas, yang bijak, yang mengetahui perbezaan pendapat, yang bila nukil sebut nama kitab, kita Al-Majmu' Syarhul Muhazzab oleh Imam Nawawi ke, dalam kes ini saya baca Sunan At-Tirmizi oleh
Imam Abu Isa Tirmizi ke, ada nama ulama'nya, ada pendapat mereka, ada makruh ke apa ke, ada binatang buas ke, ada perbezaan istilah kulit tu ke macam mana tu kan, detail, detail, okay. So if you want to keep yourself, kalau anda nak belajar dengan ustaz-ustaz yang macam tu lah, silakan, tapi jangan paksa kami untuk belajar dengan ustaz ataupun berguru dengan orang yang anda anggap patut jadi guru. Bagi saya, no thank you. Okay, no thank you ya. Yeah. Baik, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.